بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai seperti biasa, kita salawat terlebih dahulu. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti pada ayat 123 surat Al-Baqarah, yang harusnya malam ini kita masuk kepada ayat 124. Tetapi berhubung pengajian kita di ujung, sebentar lagi kita akan libur, kalau saya buka masuk pada ayat pembahasan baru ini, dia tidak akan selesai dalam beberapa pertemuan. Dia bisa terputus dan ketemunya 2 bulan setelah libur. Jadi saya lihat dalam akhir-akhir pertemuan ini kita akan mengkaji tetap dalam tafsir Al-Quran, cuman kita pindah dari Baqarah kepada ayat-ayat yang lain, dan yang akan kita kaji sebagai hanya tafsir tematik saja, mengambil satu topik tertentu kemudian kita bahas. Malam ini yang akan kita kaji bersama ayat yang saya baca tadi terletak pada surat Yusuf ayat ke-87, di mana ayat ini akan menjelaskan kepada kita dengan beberapa ayat yang akan kita baca juga malam ini berkaitan dengan seorang ayah seperti Ya'qub alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam. Bagaimana ketabahan seorang ayah ini dalam menghadapi bermacam-macam cobaan, dan bagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa Nabi Allah Ya'qub, ayah dari Yusuf, putra Ishaq, cucu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, bahwa beliau adalah manusia yang tidak kenal dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi semua hal. Ini mungkin yang akan kita kaji malam ini. Ternyata memang Islam yang kita anut ini, agama yang kita ikuti ini adalah agama yang selalu menganjurkan kepada kita agar kita selalu optimis dalam kehidupan ini, apapun yang kita hadapi. Karena apabila sedikit saja kita ditimpa penyakit pesimis, putus asa, maka kita akan menjadi orang yang paling lemah di dunia ini. Orang yang mempunyai harapan dan cita-cita, dan orang yang memiliki satu
harapan yang disebut dalam bahasa Arab al-amal, cita-cita atau harapan. Orang yang memiliki satu harapan, dia pasti akan sukses karena dia tidak akan merasa malas ketika mengerjakan apapun. Apapun yang ada, dia tetap melihat di sana, sekecil apapun tetap ada jalan keluar yang akan membawa kepada kesuksesan. Sebenarnya yang mendorong orang untuk bekerja itu adalah harapan. Apabila mati harapan seseorang, lemah harapannya, itu juga akan melemahkan perbuatannya. Dalam satu riwayat, Nabi Allah alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam, beliau pernah berjalan menemukan seorang tua sedang mencocok tanam. Dia sedang di tanah lahannya sedang menanam. Nabi Musa kemudian duduk melihat dari jauh orang tua itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan pada hati orang tua ini putus asa, hilangkan rasa harapannya dalam kehidupannya. Tidak lama Isa melihat orang itu meletakkan kapaknya, terus dia duduk, kemudian berbaring. Setelah Nabi Allah Isa melihat, Nabi Allah Isa kemudian juga mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, kembalikan kepada si tua itu harapan hidupnya. Spontan ia bangun orang itu, dan dia enggak melihat Nabi Allah Isa. Kemudian kerja lagi, memacu lagi. Setelah itu datang Nabi Allah Isa kepadanya. Beliau berkata, tadi aku melihat engkau bekerja, tiba-tiba engkau berhenti begitu saja. Apa yang terjadi? Kata dia, iya, ketika aku sedang bekerja, aku seperti merasa di diriku, kenapa? Kamu sudah tua, mau apa lagi kerja? Untuk apa kamu melakukan semua ini? Umurmu sudah semacam ini tuanya. Tiba-tiba aku patah harapanku, aku letakkan. Dan aku anggap gak perlu lagi aku melakukan semacam ini dengan kondisi dan umurku yang tua semacam ini. Kata Nabi Allah Isa, tapi kemudian kamu bangkit lagi. Iya, ketika itu setelah aku berbaring, aku duduk, aku juga akhirnya berdialog pada diriku, kamu kan masih hidup. Walaupun berapapun umurmu, selagi kamu engkau hidup, pasti engkau memerlukan sesuatu, maka kamu harus kerja. Kemudian aku bangkit kembali. Cerita singkat dari apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Isa, itu gambaran kita ketika hidup. Di mana kita ingin berusaha, karena di situ ada harapan. Seorang pedagang, ia keluar pagi, kembali siang, mungkin malam belum keluar, karena ada harapan yang ia raih, yang ialah ada laba atau keuntungan dalam kerjanya. Seorang penuntut ilmu bangun malam mengurangi makan dan semuanya, karena ada harapan, ia kepingin sukses dalam menuntut ilmunya. Semua yang mendorong kita ini adalah karena ada harapan dalam kehidupan yang kita akan gunakan, bahwa yang akan kita pegangi dalam kehidupan, bahwa saya harus berusaha dan saya harus sukses dalam usaha saya. Ketika orang tidak memiliki ini, dia akan menjadi orang yang paling loyo, mati. Tidak ada lagi yang mendorong, desel yang mendorong dia untuk bekerja, enggak ada. Hampa. Ini apabila kita melihat pada ayat-ayat Al-Quran, ini berkaitan kita dalam kehidupan kita. Belum lagi kita berkaitan bahwa kita tidak boleh putus asa dengan Allah, itu pasti. Tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah, pasti. Bahkan Allah menyebutkan, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang sesat. Dalam ayat lain, kecuali orang-orang yang kafir, gak kenal Allah, pantas putus asa dari Allah. Tapi bagi yang mengenal Allah, tidak ada putus asa, selamanya dia akan punya hubungan. Karena itu Allah, ketika Allah ingin melarang hambanya putus asa, sampai orang yang sudah berbuat dosa, melampaui batas dalam perbuatan dosanya, tetap ketika Allah memanggil mereka, supaya jangan sampai mereka ditimpa penyakit putus asa, takut gak diampuni oleh Allah dosanya, takut gak mendapat rahmat lagi, sehingga Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang sungguh telah melampaui batas dalam perbuatan dosanya, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berbuat dosa,
masih disebut oleh Allah ya ibadi, enggak disebut ya usah ayyuhal muznibun, enggak, wahai hamba-hambaku jangan lari. Alladzina asrafu, yang telah melampaui batas, Allah enggak menyebutkan. Alladzina fa'alu al-jaraim, melakukan perbuatan kriminal. Alladzina zalamu, berbuat zalim, tidak, melampaui batas. Untuk apa? La taqnatu, jangan putus asa. Kalimat al-qunut itu putus asa dari kebaikan yang akan enggak ada harapan lagi. Biasanya sudah putus asa di rahmat Allah dan semuanya, tapi Allah ta'kidkan la taqnatu, masih disebut min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunub, Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Sudah dikatakan yaghfiru dzunub pakai jamak, ada masih tambahi jami'a, semuanya. Kemudian masih dikuatkan dengan dua sifatnya, Ghafur, maha pengampun, Rahim, maha penyayang, supaya jangan sampai ada orang putus asa dalam kehidupan ini, apalagi menghadapi rahmat Allah. Jangan putus asa. Rasulul Azam mengomentari ayat ini, kalau aku diberi dunia seisinya, aku enggak memilih dunia itu, aku pilih satu ayat ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari ayat ini, beliau menyebutkan ausa'u ayatin fil Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ayat yang paling luas membawa pengharapan dan rahmat Allah adalah ayat 53 Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ini apabila hubungan kita dengan Allah, jangan pernah. Karena menurut riwayat, putus asa dengan dosa, kemudian putus asa Allah enggak mengampuni sudah dosa saya ini lebih besar dari dosa yang paling besar. Putus asa dari rahmat Allah merupakan dosa yang paling besar. Tapi sekarang kita akan kembali kepada Nabi Allah Ya'qub salamullahi alaihi. Bagaimana cara beliau mengajarkan kepada kita jangan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Ayyul ikhwah, orang yang punya harapan dan optimis, orang itu tidak akan loyo apapun keadaannya, apapun problem yang ia hadapi, tetap tegar dia karena masih punya ada harapan yang diharapkan. Kedua, orang semacam ini tidak akan habis mencari segala macam, apabila ini tertutup dia akan pergi ke tempat yang lain tertutup mencari tempat ketiga, terus sampai ia mengharapkan pasti akan memperoleh sesuatu. Dan orang semacam ini terus akan bisa menghasilkan hal-hal yang indah dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang pesimis, putus asa, dia akan mati sebelum berjuang. Walaupun dia memiliki kekuatan semua untuk melawan problem, dia tidak pernah akan mampu melawan problem itu. Karena dia akan mati sebelum berjuang. Dia sudah menggambarkan sesuatu yang mustahil saya mampu, mustahil saya bisa, mustahil demi mustahil. Akhirnya pasrah. Dengan sesuatu yang paling lemah pun ia akan kalah. Itu orang ketika enggak memiliki harapan. Dan apabila orang yang kenal Allah, mukmin, maka tidak boleh orang itu putus asa. Nabi kita Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa mengajarkan kepada kita semua arti optimis dalam kehidupan ini, dalam apapun keadaannya. Ada beberapa, saya tidak akan sebut semuanya, bisa antum perluas di dalam buku sejarah-sejarah beliau. Sejarah Khandaq, ketika beliau dengan para sahabatnya yang terdepan, Salman Al-Farisi menggali parit, ketika ada batu yang keras enggak mampu dipecahkan, berkali-kali Salman minta melakukan enggak mampu, Salman memanggil Rasulullah sekali memecah, terpecah bagi tiga. Pecahan pertama beliau teriak Allahu Akbar, aku nampak cahaya agama yang kubawa akan sampai ke Persia. Kedua, akan sampai ke Romawi. Ketiga, akan sampai ke Sana'a, dan aku lihat di sana. Kata kaum munafikin, Muhammad sedang gila. Kita dikepung ketakutan membuat parit, tapi ia membicarakan agama yang ia perjuangkan akan sampai ke tempat-tempat yang begitu jauh dan tempat-tempat yang dikuasai oleh superpower saat itu. Tapi Rasul mengajarkan kepada umatnya optimis untuk melihat masa depan dan jangan putus asa.
Ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Apalagi hidup ini perlu tantangan, rintangan, dan bermacam-macam. Kalau kita tidak memiliki amal, harapan, kita akan gugur dalam. Belum melakukan sesuatu, kita akan habis. Apapun yang kita hadapi, selagi kita masih punya harapan, harapan itulah yang akan membawa kita untuk usaha. Kembali kepada Nabi Allah Ya'qub. Allahu Akbar. Dalam sejarah, riwayat yang singkat dalam surat Yusuf. Malam ini kita enggak mengkaji mengenai Nabi Allah Yusuf sendiri. Dalam surat Yusuf yang disebut oleh Allah Ahsanal Qasas, cerita yang terbaik. Suatu saat kita akan berhenti dengan surat Yusuf insyaallah. Tapi malam ini sebagai simbol dan contoh bagaimana seseorang seperti Ya'qub tidak pernah putus asa apapun yang dihadapi. Saya akan lihat kepada beberapa ayat dari pertama Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika mulai anak-anaknya menculik anak tercintanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya'qub begitu mencintai Nabi Allah Yusuf, dan kecintaan Nabi Allah Ya'qub terhadap Yusuf adalah kecintaan yang benar. Jangan pernah ada orang mengatakan karena terlalu cintanya kepada yang satu bersikap tidak adil dengan yang lainnya, membuatkan hasud yang pada lainnya sehingga melakukan terhadap Nabi Allah Yusuf perilaku semacam itu. Ini tidak benar. Seorang Nabi seperti Ya'qub tidak mencintai, tidak membenci kecuali berdasarkan perintah Allah dan karena tahu siapa Yusuf itu. Salamullahi alaih. Nabi Allah Yusuf akhirnya sama saudara-saudaranya melihat paling dicintai ayahnya dan semuanya terjadi penyakit hasud. Dengan cerita yang singkat, akhirnya dibawa minta izin untuk berburu, akhirnya diletakkan di sumur, dan akhirnya mereka pulang dengan baju Yusuf bohong. Mereka mengambil satu ekor apa di mereka sembelih, mereka habiskan darahnya di baju Yusuf. Mereka kembali untuk berkata, wahai ayah kami, kami sedang berburu. Akhirnya Yusuf dimakan oleh binatang dan serigala, dan ini bajunya. Pertama musibah kena oleh Nabi Allah Ya'qub. Tapi apa yang dilakukan oleh Ya'qub ketika pertama memperoleh musibah ini? 18 surat Yusuf, Nabi Allah Ya'qub berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'uhu 'ala qamisihi bidamin kadzib. Mereka datang dengan bajunya dan dipenuhi dengan darah yang bohong. Ketika melihat ini, spontan beliau berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ini perbuatan kalian sendiri. Ini jiwa-jiwa keji dan kotor kalian yang melakukan. Fasabrun jamil. Pertama beliau menghadapi, kesabaranlah yang paling baik. Sabrun jamil. Kemudian, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Aku hanya kepada Allah memohon pertolongan dan tiada yang lain. Ini pertama beliau menghadapi satu cobaan ketika mereka dihadapkan kepada perbuatan bohong yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Dalam cerita yang panjang, akhirnya mereka sudah merasa kelaparan. Akhirnya mereka harus pergi ke Mesir untuk mencari, memperoleh makanan. Dan menteri ekonomi saat itu di Mesir yang membagi-bagi makanan sudah Nabi Allah Yusuf sendiri. Saudara-saudaranya ke sana. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengembalikan apa yang dibawa oleh mereka. Kemudian Nabi Allah Yusuf mengatakan, kalian bisa aku beri lagi, tapi kalau kalian datang dengan membawa saudara kalian. Saudara sekandungnya Benyamin. Mereka kembali, kemudian mereka minta kepada ayahnya agar diizinkan untuk kembali kepada ke Mesir dengan membawa saudaranya. Ketika itu Nabi Allah Yusuf saudara-saudaranya minta izin kepada Nabi Allah Ya'qub untuk membawa adik Nabi Allah Yusuf. Minta izin, wahai ayah, kalau kami enggak membawa Benyamin, kita enggak mendapat lagi bantuan dari Mesir itu, sementara kami memerlukan.
diizinkan oleh Nabi Allah Yakub. Ketika Nabi Allah mengizinkan, beliau cuma berkata 64 surat Yusuf, hal amanukum alai illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Apakah aku bisa percaya kalian seperti kalian dulu pernah minta untuk membawa saudaranya yaitu Yusuf, tetapi Allah sebaik-baik penjaga dan Allah Maha Rahman dan Rahim. Dibawalah Benyamin. Tapi setelah itu Nabi Allah Yakub masih memerintahkan. Di sini tadi fasabrun jamil wallahul musta'an. Di sini Nabi Allah Yakub berkatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Saya minta ayat-ayat ini diperhatikan dulu karena nanti di akhir baru akan kita bicarakan bagaimana ketabahan Nabi Allah Yakub salamullahi alaih dan bagaimana optimis beliau dalam kehidupan ini. Berangkat mereka membawa saudaranya. Tapi sampai di sana Nabi Allah Yusuf membuat sesuatu sandiwara sehingga saudaranya harus ditahan dan mereka harus pulang tanpa Benyamin. Kembali saudara-saudaranya. Ketika melepaskan saudaranya untuk berangkat kedua kalinya, Nabi Allah Yakub telah berpesan dengan penuh optimis dan harapannya, agar kalian jangan masuk kota melalui pintu satu, tapi berpecahlah. Dan tetapi aku tetap, semua ketentuan adalah hukum Allah, ketentuan Allah, dan aku dan semua harus bertawakal kepadanya. Beliau hanya berkata 66. La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min bab min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkal wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ayat sebelumnya Nabi Allah Yakub berkata, okelah kalian berangkat, tetapi hati-hati, aku hanya serahkan kepada Allah. Qala Allahu ala ma naqulu wakil. Apa yang kupesankan kepada kalian, Allah lah yang akan mengatur semuanya. Berangkat. Sampai di sana ditahan saudaranya oleh Nabi Allah Yusuf. Tidak diberikan lagi dengan cara-cara yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf. Kembali saudara-saudaranya sudah kehilangan Yusuf. Kali ini kehilangan Benyamin, anak paling besarnya Yehuda juga enggak mau pulang. Ia berkata, aku tidak berani pulang kembali ke ayahku. Dulu kami telah melakukan kepada Yusuf. Hari ini adiknya ditahan sekali. Aku tidak akan kembali sampai Allah telah apa yang akan ngatur. Mereka kembali tanpa Benyamin, tanpa Yehuda. Apa ketika sampai kepada Nabi Allah Yakub, berubahkah sikap Yakub? Hilangkah harapan Yakub? 83 Allah menjelaskan kepada kita. Ternyata Nabi Allah Yakub tetap tegar dan tetap punya harapan. 83 ketika kembali saudara-saudaranya tanpa Benyamin dan tanpa anak yang paling besar. Sekarang tiga yang sudah hilang. Yusuf dari begitu awal, Benyamin dan Yehuda. 83 ketika mereka kembali, saudara kita mencuri wahai ayah kami dan ditahan. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ini perilaku kalian saja, tapi tetap sabrun jamil, sabaran yang harus aku memiliki kesabaran. Dan apa terakhir? 83 fasabrun jamil asallah an ya'tiyani bihim jami'a. Aku masih berharap pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengembalikan semua kepadaku. Yusuf, saudaranya yang Benyamin atau saudara yang paling besar. Sudah kehilangan Yusuf bertahun-tahun. Kemudian kehilangan adiknya dan anak yang paling besar. Tetap asallah. Aku masih berharap. An ya'tiyani bihim. Mendatangkan mereka semua kembali kepadaku. Tidak ada putus asa dalam kehidupan. Tidak ada bisikan syaitan yang berkata, percuma telah tiada anakmu. Kamu dalam hidup kesulitan. Kita enggak pernah akan mampu melakukan sesuatu. Kita alasan-alasan orang yang tidak memiliki masa harapan, memiliki harapan, selalu akan membawa kepada ketakutan,
putus asa, pesimis menghadapi kehidupan ini. Sudah apa yang terjadi, biar terjadi. Kita enggak bisa melakukan sesuatu. Ini penyakit besar. Nabi Allah Yakub kehilangan semuanya, 83 Allah masih menyebutkan asallah an ya'tiyani bihim jami'a. Terus innahu huwal alimul hakim. Dia Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Artinya, apapun yang terjadi, tetap aku masih optimis akan memperoleh pertolongan karena Allah Maha mengetahui dan hakim, Allah Maha bijaksana. Kapan diberikan jalan keluarnya, kapan diberikan kemenangan itu, kapan dikembalikan, kapan datang kesuksesan, Dia Maha bijaksana, pasti akan diberikan. Tapi ketika Allah memberikan, Maha bijaksana pasti pada waktu dan waktu dan tempat yang paling tepat. Orang kalau punya harapan saja, enggak punya al-alimul hakim, bisa juga berbahaya dalam kehidupannya. Tapi kalau orang sudah punya kalimat alim, Allah Maha mengetahui, hakim, Allah Maha bijaksana, dia harus yakin yang Maha mengetahui tidak pernah akan mensia-siakan. Tapi kapan? Terserah, karena Dia hakim. Bisa hari ini, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan, bisa kapan saja, pasti akan terjadi. Alimun hakim. Seperti ketika Allah berbicara kepada kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a. Jangan pernah kamu sedih karena ocehan mereka, kemuliaan hanyalah ada pada Allah. Ini menyebabkan Rasulullah tidak pernah melihat apapun yang terjadi, tetap yang beliau lihat adalah kemenangan. Tapi bukan berarti orang yang mempunyai harapan ini kemudian berpegang dengan Allah tanpa usaha, tidak. 68 tadi jelas, al-inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Tetapi sebelumnya ia berkata usahanya, jangan masuk kota melewati satu pintu, tapi berpencar-pencarlah. Itu usahanya. Usaha dibarengi dengan tawakal, dan itu sebenarnya orang yang punya harapan. Usaha, bekerja, tapi sambil tawakal kepada Allah. Asallah an ya'tiyani bihim jami'a. Tapi nampaknya selalu didahului dengan Nabi Yakub sabrun jamil. Perlu sabar. Orang yang tidak punya sabar akan cepat pesimis dalam hidupnya. Tapi orang yang punya kesabaran, apalagi dia yakin dia akan bersama Allah, maka tidak pernah ia akan pesimis. Apapun yang dihadapi, fasabrun jamil, asallah an ya'tiyani bihim jami'a, innahu huwal alimul hakim. 83. Ketika saudara-saudara Yusuf bin Yamin ditahan oleh Nabi Allah Yusuf, anak yang paling besar Yahudanya tidak mau pulang. Saudara-saudara yang ada ini melihat Nabi Yakub selalu masih ingat Yusuf. Allahu Akbar. Nabi Yakub, Nabi Allah Yakub ini yang diceritakan oleh Allah nangis sampai buta. Ibyadhat 'ainahu minal huzni wa huwa kadhim. Nampaknya tangisan itu juga sebagai berontak untuk tidak ingin melupakan apa yang sedang dinanti, yaitu Yusuf alaihissalam. Seperti orang ingin melupakan peristiwa Karbala dengan bermacam-macam karangan, bermacam-macam cara agar umat jauh dalam peristiwa Karbala. Tetapi tangisan yang selalu ada itu merupakan ungkapan untuk mengingat selalu bahwa ini terjadi, dan dengan itu tidak pernah akan dilupakan masalah Karbala. Karena itu Imam Ali Zainal Abidin dalam sejarahnya ambil air mau minum, nangis ingat ayahnya. Melihat orang jenazah dibawa, orang mati, menangis, ayahku mati tanpa kafan dan semuanya. Melihat orang asing, beliau jalan, dipanggil, kamu dari mana? Dari kota Fulan. Kiranya kalau kamu sampai meninggal di sini, ada kiranya yang akan mengurusi jenazahmu. Pasti aku tinggal di tempat daerah kaum mukminin.
aduh ayahku Abi Abdillah mati tersendiri. Itu ungkapan-ungkapan seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ya'qub. Saudara-saudaranya menginginkan agar Yusuf dilupakan. Ya'qub setiap saat ingat Yusuf, setiap saat menangisi Yusuf agar tetap teringat. Yusuf kita sahibul asri wa zaman, ajjalallah farajahu syarif, yang kita nanti senamanya. Dan kita harus bersikap seperti Ya'qub menanti Yusuf. Setiap saat kita menanti beliau. Dan tidak boleh lupa. 86. 85-nya dulu. Atau 85. Saudara-saudara Yusuf. Kata orang Jawa ngomel. Sedikit banyak marah dengan ayahnya Ya'qub. Yang dianggap setiap saat nginget Yusuf. Mereka berkata, qalu tallahi tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Demi Allah, kamu terus ingat Yusuf sampai membinasakan dirimu akhirnya. Tapi kata manusia yang tidak pernah putus asa, beliau menjawab dengan ayat berikutnya 87. 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku, kerisauanku kepada Allah, dan aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui. Yang diketahui oleh Nabi Allah Ya'qub pertama, karena beliau seorang nabi, ialah bahwa pasti ada jalan keluar, pasti ada penyelesaian dari Allah, pasti akan ada satu harapan yang kunantikan, akan ada sesuatu terjadi yang indah, dan itu keyakinanku terhadap Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin menatap masa depan, hendaklah kita optimis. Sebagaimana saya yakin besok pagi matahari pasti terbit dari timur ke barat, dan begitulah keyakinan kita bahwa kita sebagai seorang muslim yang memegang hak, pasti Islam akan memperoleh kemenangan. Pasti kapan Allahu alimun hakim, terserah Allah, tapi kita usaha. Tanpa ini kita enggak bisa melakukan sesuatu. Ayat demi ayat, setiap orang ingin melupakan Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub mengingatkan. Setiap terjadi satu lagi hilang, Nabi Ya'qub masih mengharap semuanya kembali, sampai diakhiri dengan ayat yang saya baca tadi 87, ketika Nabi Allah Ya'qub sudah bukan lagi mendengarkan keluhan, sudah bukan lagi mendengarkan saudara anak-anaknya berkata begini atau begitu, tapi sekarang instruksi perintah dari Nabi Allah Ya'qub kepada anaknya untuk melakukan sesuatu. Perintah ini karena ada harapan yang ada pada Ya'qub. Perintah ini karena ada satu pandangan bahwa ke depan pasti ada jalan keluar. Keluarlah perintah Nabi Allah Ya'qub dalam 87. Ya bani yadhhabu. Fatahassasu min Yusuf wa akhih wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Eh anak-anakku, pergilah kalian semua dan tahassasu, carilah. Siapa yang dicari? Yusuf dan saudaranya. Padahal yang hilang tiga, yang enggak kembali sekarang. Yusuf, adiknya Benyamin, dan anaknya yang paling besar enggak pulang karena sudah sumpah dalam surat Yusuf sebutnya la abrahu hatta ya'dhana li abi aw yahkum Allah. Tapi Ya'qub enggak menyebut saudara anak yang besar itu karena kalau Yusuf memang diculik, kalau Benyamin juga memang diambil, tapi kalau kakaknya ini enggak mau pulang, dia sendiri yang milih, bukan ada sesuatu terjadi baginya, dia enggak mau pulang karena malu dengan ayahnya, karena itu enggak disebut lagi oleh Nabi Allah Ya'qub. Walaupun ketika pertama Nabi Allah mengatakan asa an ya'tiyani bihim jami'an, ya'ti Allah bihim jami'an, mudah-mudahan mereka semua kembali. Tapi perintahnya ini, hei anak-anakku, pergilah. Fatahassasu. Tahassas itu artinya mencari.
Ada tahassus, ada tajassus dalam bahasa Arab. Ibnu Abbas menafsirkan, kalau tahassus itu mencari sesuatu yang baik, kalau tajassus mencari sesuatu yang jelek, yaitu mencari aibnya orang, kesalahan orang. Karena itu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Fatahassasu. Ahli lugah mengatakan kalimat tahassas diambil dari his, perasaan, atau dari hawas, panca indera. Artinya jangan lagi percaya dengan apa yang terjadi, jangan lagi percaya dengan anggapan sudah enggak bakal. Carilah, dan kamu bagaimana caranya, seperti menyentuh sesuatu dengan penuh keyakinan. Carilah fatahassasu. Karena biasanya orang itu sering dibisiki oleh syaitan, percuma sudah sekian lama, apanya mau dicari? Percuma, kekuatan apa yang Anda miliki? Saya teringat pencetus revolusi Iran, Al-Imam Khomeini, ketika banyak orang sekelilingnya mengatakan, kekuatan apa kita yang kita miliki untuk menjatuhkan kerajaan yang sudah hidup sekian tahun, ribuan tahun, dengan semua kekuatannya. 2-3 kali orang itu berbicara, tidak didengarkan sekali oleh Imam Khomeini. Ketika berbicara lagi, tambah nada, kekuatan apa yang kita miliki? Beliau cuma meninggalkan orang itu dengan nada marah. Ketika ia bangun, beliau cuma menoleh sambil berjalan menuju ke kamarnya. Beliau berkata, apakah instruksi sahibuz zaman menurut Anda keliru bagi saya? Pandangan yang jauh. Atau kita ingat waktu beliau dikatakan, waktu beliau diancam, kamu, kata Syah, kamu boleh dakwah, kamu ajarkan agama di seluruh penjuru negeri ini, tapi jangan berbicara politik, jangan merongrong kerajaan saya, dan bagimu setiap saat, setiap bulan, 100,000 US dollar. Kata Imam, biarkan aku menyampaikan ilmu Rasulullah dan Ahlul Bait, biarkan aku menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar, dan jangan engkau mengganggu aku, dan engkau akan kuberikan setiap bulan 200,000 US. Kalau tidak, kamu akan diusir oleh rakyatmu seperti tikus diusir oleh kucing karena ketakutan. Dan terjadi. Tua tapi punya pandangan, dan itu sebenarnya jiwa setiap muslim, bahwa ke depan itu ada kebenaran, ke depan itu ada sesuatu yang kita harapkan, selagi kita dalam kebenaran, selagi kita enggak melanggar ketentuan Allah, pasti sesuatu itu akan terjadi. Nabi Allah Ya'qub terakhir memerintahkan anaknya, ya bani yadhabu, pergilah sekalian semuanya, pergi. Fatahassasu, carilah, usahalah. Bagaimana caranya? Min Yusuf, untuk menemukan Yusuf wa akhi. Udah berapa puluh tahun Nabi Allah Yusuf hilang, tapi beliau enggak pernah putus asa. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Terus perintah. Larangannya, wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah kalian putus asa. Rauhillah, rahmat Allah. Rauhillah, makhraj, jalan keluar dari Allah. Rauhillah, ketentuan yang menyenangkan dari Allah. Jangan pernah kalian putus asa. La tayasu. Ayyul ikhwah, ini yang perlu kita berhenti. Idhabu fatahassasu min Yusuf, dalam satu, wala tayasu min rauhillah. Jadi kehidupan yang harus kita jalani ini adalah jangan pernah putus asa dari semua kebaikan dan dari rahmat yang Allah sediakan untuk hambanya. Jangan putus asa. Apalagi, karena itu Imam Ali kalau melihat orang mazlum, beliau berkata, abshir, berkabar gembiralah. Ajib. Padahal orang mazlum ini harus dikasihani. Tapi Imam Ali berkata, abshir, berkabar gembiralah. Kemenangan Allah akan datang padamu. Kalau kita benar-benar mazlum, walaupun kadang-kadang ada orang mazlum tapi di waktu yang sama zalim, percuma. Artinya mazlum dan di waktu yang sama zalim, dia mazlum tapi ketika ingin mementas kezalimannya, kemazlumannya, dia menggunakan dengan sesuatu yang tidak diridhai Allah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Absyir,
kata Imam Ali. Berkabar gembiralah, kemenangan Allah akan datang. Wala tayasu min rawhillah. Jadi perjuangan atau hidup untuk kita jalani kehidupan ini harus ada di depan sesuatu yang kita kejar, dan harus ada yang menghubungkan antara kita dengan sesuatu yang kita kejar itu, dengan persiapan, dengan ikhtiar, dengan semua usaha. Tapi yang paling kuat benang itu adalah benang Allah, tawakal kita kepada Allah dengan dibarengi dengan ikhtiar dan semuanya. Fatahassasu min Yusuf. Pergi cari Nabi Allah Yusuf. Saya kira ayat ini menggambarkan kepada kita masalah yang mungkin kalau dibahas mustahil akan ketemu lagi hal yang sudah berpuluh tahun itu. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, ternyata tidak ada yang mustahil dalam ketentuan Allah. Kalau kita yakin dalam kebenaran, dan kemudian ada janji Allah bagi orang yang melakukan kebenaran, maka laksanakan saja tugas. Pasti akan datang sesuatu. Karena itu dalam akhir surat haji itu ada Allah mengatakan waf'alul khair, baru nanti ada wajahidu fillah haqqa jihadi wajtabakum ila akhir ayat. Karena perbuatan baik itu pasti akan ada nilainya di hadapan Allah. Pertama. Kedua, harus kita yakini bahwa tidak pernah Allah melanggengkan, memuluskan perbuatan jelek terjadi di bumi ini. Tidak pernah. Allah berfirman وَيُحِقُّلَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحِقُّلَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. Allah pasti akan menampakkan, mengkokohkan kebenaran di bumi Allah dengan ketentuannya. Ayat sebelumnya وَيُحِقُّلَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, satu ayat sebelumnya Allah berfirman إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. Allah tidak akan melanggengkan, mensukseskan perbuatan orang-orang durjana di bumi Allah. Enggak ada. Pasti. Masalahnya ayyuhal ikhwah, sifat harapan dan optimis memandang ke depan itu yang harus selalu kita pupuk dalam kehidupan kita. Kalau orang gak kenal Allah, lebih percaya diri. Gimana orang yang mengaku percaya Allah gak memiliki kepercayaan diri? Orang barat ini tidak kenal Allah, tidak tahu akan, gak ngurusi nanti ada hari kiamat, ada surga, ada neraka. Tapi selalu kalau menghadap masa depan, nothing impossible for me. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Padahal dia sendiri. Kenapa kita yang bersama Allah, kita mengatakan tidak ada yang mustahil bagi ketentuan Allah, pasti ada jalan keluarnya. Yang gak kenal Allah punya semboyan semacam itu. Yang kenal Allah hidup pesimis, hidup ragu-ragu, hidup terus merasa sudah hampa. Ada bahkan orang lebih baik kita jihad supaya mati. Kenapa? Udah banyak problem hidup. Beraninya karena hal-hal semacam itu. Ada lagi pola-pola yang ingin mati, mengajak yang lainnya. Bukan ini, tapi hendaklah kita punya pandangan masa depan. Idhabu fatahassasu min Yusuf wala tayasu min rawhillah. Kita tidak punya problem atau musibah sebesar musibah Nabi Allah Ya'qub. Kehilangan anak yang paling dicintai berpuluh tahun. Tapi kita memiliki kepesimisan jauh melebihi hal-hal orang kehilangan hal-hal yang kecil. Ayat ini yang saya pilih malam ini, 87. Ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wala tayasu min rawhillah. Bagaimana Nabi Allah Ya'qub mengajarkan anak-anaknya ini, yang sudah berkali-kali berbuat bohong, yang sudah berkali-kali mengecewakan beliau, yang sudah berkali-kali menjadikan beliau sedih dan bermacam-macam musibah karena beliau, tapi tetap beliau masih punya harapan. Lah. Tapi Anda jangan berkata, kenapa Nabi Allah Yusuf nangis kalau Nabi Allah Ya'qub nangis kalau punya harapan? Nangis bukan berarti enggak usaha. Orang kalau disentuh hatinya kemudian enggak nangis,
mati dia, hatinya sudah mati. Tangisan itu bisa kita temukan alasan tangisan Nabi Allah Yaqub dalam surat yang baru saya baca, yaitu innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya merintih sampaikan semua keluhanku kepada Allah. Ketika menyampaikan keluhannya, rintihannya kepada Allah dengan cara menangis, itu yang terbaik, dan sekaligus untuk mematahkan keinginan saudara-saudaranya agar beliau melupakan Yusuf. Beliau ingin lebih menampakkan bahwa aku tidak pernah akan melupakan Yusuf. Kalau ada orang usaha agar Anda melupakan hak yang Anda miliki, kebenaran yang Anda anut, maka hendaklah Anda lebih banyak menampakkan, lebih memegang hak dan kebenaran yang kita yang ingin dirongrong oleh orang lain itu, supaya ada imbalannya. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min Allah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Terus, innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ketahui sebenarnya, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Pantas orang kafir putus asa, karena gak punya pegangan. Tapi kita yang menamakan diri kita percaya sama Allah, putus asa, ini yang gak pantas. Pantes para wanita non yang enggak kenal Islam barat, mereka melakukan sesuatu sekehendak mereka. Mereka telanjang dengan pakaian yang serba macam. Pantes, karena mereka enggak punya contoh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tidak punya, enggak memiliki Sayyidah Zainab Al-Kubra. Tapi yang mempercayai Sayyidah Fatimah, memiliki Zahra, memiliki Zainab, masih melihat yang lain, ini sangat enggak pantas dan enggak layak. Innahu la yai'asu min rahmatil min rauhillah illa al-qaumul kafir. Di ayat lain Allah menyebutkan wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun, berkaitan dengan cerita Nabi Allah Ibrahim ketika di usia yang sudah lanjut, ketika malaikat datang memberitahu bahwa anak istrimu akan mengandung. Kemudian beliau berkata, para malaikat berkata, kamu jangan gelisah, jangan tanya, sudah tua dan semuanya, dan jangan kamu tergolong dari orang-orang yang putus asa. Wala takun minal qanitin, kata Ibrahim, qal wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Ayol ikhwah, di hadapan kita adalah kemenangan. Di hadapan kita ini ada masa depan yang indah. Di hadapan kita ini ada jalan keluar. Apapun problem yang ada, pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan kita buruk sangka kepada Allah. Malam bagaimanapun larutnya, pasti fajar akan datang. Problem demi problem apapun, jangan kita putus asa, kita hadapi. Imam Ali pernah berkata, aku menghadapi problem demi problem ini sampai aku ingin jadikan bahwa ia yang capek denganku, bukan aku capek menghadapi problem. Sallallahu alaihi. Nah, yang membawa kita untuk bisa menatap masa depan itu adalah harapan, dan harapan itu dibarengi dengan tawakal mutlak kepada Allah. Tidak ada lagi, dan kita melihat perjuangan para nabi dalam Al-Quran itu selalu, kalau kita melihat dalam hitungan di meja, hitung-hitungan mungkin selalu tidak seimbang, tetapi ketika mereka telah memegang kebenaran, meyakini kebenaran dari Allah, meyakini bahwa Allah menjanjikan akan memberikan yang terbaik dengan kebenaran ini, dengan itu, dengan usaha yang mereka lakukan apapun, mereka memperoleh kemenangan. Lihat sejarah Badar 313 dengan semua senjata yang amat sederhana, menghadapi 1000 dengan yang semuanya, tapi justru di Badar menang mutlak. Dan di sana Allah berfirman, wama romaita idh romaita walakinallaha rama, bukan engkau yang memenangkan wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang memenangkan.
Allah dalam hadis-hadis kursinya, hambaku, engkau tidak minta kepadaku, telah kuberikan. Apakah iya kalau engkau minta kepadaku, tidak kuberikan? Hambaku, kamu berharap kepadaku, kemudian aku akan mensia-siakan harapanmu. Tidak ada. Karena itu, wala yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir, enggak kenal Allah. Seperti ayat yang saya baca dalam surat Zumar 53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayol ikhwah, ini pelajaran penting yang kita ambil dari Nabi Allah Ya'qub ketika beliau memiliki ketabahan. Setelah beliau memerintahkan semua saudaranya, semua anak-anaknya untuk pergi mencari Yusuf agar mereka bisa bertemu dengan Nabi Allah Yusuf, mereka pergi kembali. Dan subhanallah, Allah Maha Mengetahui, Allah kembalikan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Ini kita belum cerita Nabi Yusuf, nanti kita masih cerita ayahnya, bagaimana beliau enggak kenal putus asa. Tapi ketika ternyata memang Nabi Yusuf masih hidup dan akhirnya berjumpa, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat disampaikan ketika saudara-saudaranya datang dan Yusuf tahu. Dalam satu riwayat begini, Nabi Allah Ya'qub ketika kedua kalinya anak berangkat, Nabi Allah Ya'qub menulis surat kepada menteri itu, Nabi Allah Yusuf. Wahai Azizu Masr, wahai pemimpin negara Mesir, kami adalah dari keluarga nubuah, kami adalah sulalah dari Ibrahim, kami telah bermacam-macam dulu mendapat problem, termasuk anak saya hilang, diculik, diceritakan. Ketika diberikan oleh anak-anaknya, Nabi Yusuf ketika membaca, fadhat aina, menangis beliau, dan dicium surat ayahnya ini, dicium. Tapi beliau masih belum ingin menjelaskan siapa beliau. Beliau masih ingin menahan saudaranya. Mereka terkejut dan mereka anggap ini Raja Mesir atau Menteri Ekonominya begitu menghormati surat dari ayah mereka. Padahal Nabi Yusuf tahu ini dari ayahnya. Menangis Nabi Yusuf melihat rintihan surat ayahnya. Kemudian Nabi Yusuf masih mengembalikan mereka tapi ditahan saudaranya dengan satu riwayat dalam Al-Quran. Salah satu tempat untuk menakar itu disimpan di tempat anaknya, adiknya. Sampai ditahan, dituding bahwa saudaranya mencuri dan ditahan. Tapi saudaranya telah diberitahu oleh Yusuf, la tabtais ana akhuk, aku adalah saudaramu. Nabi Allah Yusuf kemudian mengumpulkan saudaranya yang kedua kali dengar cerita ayahnya ini. Nabi Allah Yusuf mengajak mereka makan. Kemudian Nabi Yusuf ingin menyelesaikan masalah ini. Nabi Yusuf hanya berkata, apa yang kalian lakukan dulu terhadap saudara kalian Benyamin ini? Dengan saudara Benyamin ini. Mereka faham saudara Benyamin adalah Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf dengan sengaja dalam riwayat itu senyum. Sambil senyum tertawa, mereka melihat gigi dan senyuman ini, mereka mengingatkan pada saudaranya Yusuf yang masa kecil. Akhirnya mereka melihat surat dicium, tahu cerita mengenai peristiwa Yusuf. Sementara itu enggak ada yang tahu kecuali Yusuf. Mereka akhirnya curiga, mereka berkata, "A'anta Yusuf? Apakah kamu ini Yusuf?" Dengan merasa takut mereka dan juga takut kecewa, takut kalau benar Yusuf apa yang akan dilakukan, takut kalau akan ditertawakan, siapa kalian mengaku saya Yusuf? Tapi Nabi Allah Yusuf mengatakan, menjawab dengan senyum, beliau berkata, iya aku Yusuf dan kamu jangan takut. Dulu ketika syaitan mengganggu kalian, kalian melakukan perlaku terhadapku. Ketika mereka begitu takut, kata Yusuf, la tasriba alaikum al-yawm, jangan, sudah kami lupakan semua kesalahan itu.
Mereka, Nabi Allah Ya'qub, Yusuf ingin mengajak mereka makan untuk menampakkan supaya mereka tidak lagi malu, tidak lagi ketakutan. Allahu Akbar, seorang Nabi bukan cuma memaafkan, usaha ingin melupakan dan menghilangkan rasa takut dengan cara yang berbeda. Mereka berkata, Yusuf, kami sudah begitu banyak melakukan perbuatan keji terhadapmu. Tidak, tidak, kata Nabi Allah Yusuf. Aku sekarang, kalian datang, kalian makan bersamaku, kalian duduk dengan aku, dan aku beritahu mereka, kalian saudaraku, sebenarnya kalian yang punya perbuatan baik untukku, yang aku harus terima kasih untuk kalian. Perbuatan apa, saudaraku? Mereka, di seluruh negeri ini mereka berkata, seorang budak yang dijual dengan 20 dirham murah, sekarang duduk memiliki satu kekuasaan yang besar. Karena mereka selalu menganggap Yusuf adalah budak. Tapi dengan kalian, aku beritahu kalian saudaraku, dengan kedatangan kalian, kalian bersamaku, mereka semua akan tahu karena aku adalah bukan budak yang dijual. Aku adalah keturunan dari orang-orang baik, keturunan dari para nabi. Dan kalau kalian gak datang, mereka tetap menganggap aku budak. Karena itu mereka, kalian punya kebaikan bagiku. Nabi Allah. Kemudian beliau berkata, ketika ingat pada ayahnya, pergilah dan bawakanlah gamisku, bajuku kepada ayahku. Tapi beliau masih ingat siapa yang membuka baju beliau saat itu. Dan siapa yang datang dengan baju, dengan darah palsu kepada ayahnya. Beliau berkata, aku mohon kepada kalian, biar yang membawa bajuku adalah saudaraku yang dulu ia membawa baju palsu dengan darah. Agar dia yang memberikan penyakit pada ayahku itu, dia juga yang bisa menyembuhkan ayahku. Ketika sampai kerombongan itu kepada Nabi Allah, mereka kembali membawa baju Nabi Allah Yusuf. Dan masih dalam perjalanan pun Ya'qub sudah mulai mencium bau harum Yusuf. Sehingga ketika perjalanan mereka belum sampai 95, Al-Quran menceritakan, walamma fasalatil 'ir qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun. Aku seperti mencium ada Yusuf berpuluh tahun tapi enggak pernah putus asa, belum datang itu baju. Ketika sampai, falamma anja al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Ketika rombongan saudaranya datang membawa baju Yusuf, diserahkan spontan. Dari baju itu dulu datangnya penyakit, dan dari baju itu datang sembuh. Fartadda basira, melihat kembali Nabi Allah Ya'qub, hilang dari butanya. Terus, ini perjalanan akhir seorang nabi yang tidak pernah kenal putus asa. Kemudian beliau hanya berkata, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah mulai dulu aku beritahu pada kalian, aku mengetahui sesuatu yang kalian tidak tahu. Beliau tahu, selain dalam satu riwayat katanya beliau pernah mohon agar Israel datang. Kemudian ketika datang beliau bertanya, Israel, pernahkah engkau mencabut roh anakku Yusuf? Kata Israel, belum, waktunya belum. Dia yakin masih hidup. Kedua, inni a'lamu minallah ma la ta'lamun. Nabi Allah Ya'qub tahu benar bahwa pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada pertolongan Allah. Karena itu selalu beliau ulang-ulangi, bukankah telah aku katakan, aku maha mengetahui yang kalian tidak mengetahui. Ayyul ikhwah, ini renungan sedikit kita, bahwa hidup perlu harapan, hidup tidak boleh pesimis. Pasti jalan Allah, pasti ketentuan Allah, pasti jalan keluar, pasti kemenangan, pasti kebaikan itu akan diberikan pada oleh Allah. Bagi siapa? Bagi mereka yang menanti dan tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.